Fungsi dengan baik, itu ada fraud, ada kecurangan, mungkin tidak akan terjadi perkara tindak-tindak korupsi. Sampai seperti itu. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa salah dibuangnya di SPI. Bagaimana mau membersihkan atau memperbaiki sistem orang yang bermasalah di dalam SPI? Makanya APIP atau masih internal itu betul-betul mempunyai peranan yang sangat signifikan terkait dengan deteksi. Yang dibahas Pak? Iya, saya kira KPK hari hadir di Gedung Balai Rumsari di BP Batam tidak lain ingin memberikan pencerahan agar dalam melaksanakan tugas baik memberi izin keluar masuk barang ataupun lahan yang betul-betul pada koridor hukum yang ada. Tidak boleh lagi karena ada sesuatu ini ditahan-tahan. Dan tidak boleh berikan kepada orang juga kira-kira yang tidak punya kompetensi untuk membangun itu diberikan juga. Maka mudah-mudahan dengan pengarahan ini, pencerahan ini kita berharap proses pelayanan di Batam ini betul-betul harus bangun. Kalau dulu hitungan 2-3 bulan, kalau boleh ke depan hitungan 1-2 hari selesai. Kita sudah sepakat, termasuk perkalahan ini sudah saya tanda tangani, kita minta minggu depan kita mulai ada action lah, minimal kalau belum bisa jalan sistemnya, ruangan kita siapkan di mall MPP. Saya teruskan lagi, MPP, saya sudah bilang Pak Aris kemarin, kita minta tolong supaya sahamnya atau asetnya Provinsi Riau, kita minta serahkan pada kita. Dan ini negara sama negara, ini kiri dan kanan, ngapain kita tahan-tahan. Supaya kami tanggal tahun 2023 ini tidak memperpanjang kontrak mereka langsung kita lempar alih. Kalau kita ambil alih, maka kita bisa renov sepenuhnya. Supaya mall itu jadi mall benaran. Ini mallnya setengah-setengah hari ini. Setengah-setengah apa-apa? Hanya satu lantai itu. Orang datang juga bingung. Anaknya main di mana, makannya sembarang gitu. Itu aja lah.